Oke kawan-kawan, kembali lagi masih bersama Fatih Umar Prasetyo. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan bermain game buatan anak bangsa Indonesia yang keren banget nih kawan-kawan. Ternyata ini buatan anak bangsa Indonesia. Gamenya adalah Alone, ya ini masih demo ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau yang full ya harus beli gamenya. Ternyata ini kita mainkan yang demo terlebih dahulu. Ini ceritanya nih kita akan menjadi karakter si bapak-bapak gitulah kawan-kawan, bapak-bapak yang terjebak di dunia yang udah penuh dengan zombie-zombie kawan-kawan. Ya kita main game zombie lagi buatan anak bangsa Indonesia dan keren sekali nih kawan-kawan, grafiknya juga keren sekali. Gimana gamenya? Kita mainkan gamenya demo dulu ya kawan-kawan. Game demo dulu. Oke, kita mainkan sekarang. Sebelum main jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita mainkan sekarang. Let's go. Kawan, kita sudah di gamenya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, langsung saja play. Sebenarnya nih apa namanya, tadi ada jalan ceritanya Mas Pati, tapi kita langsung skip aja biar kita tahu ini kenapa terjadi virus zombie di sini, terus kenapa kita terjebak di hutan gitu. Biar tahu jalan ceritanya kita skip aja, karena di jalan ceritanya itu kawan-kawan udah dikasih tahu lah kenapa wabah zombie terjadi, terus kenapa kita tiba-tiba udah ada di hutan ini. Tapi kita skip aja biar kita tambah ini tanda tanya. Oke, langsung saja kita play saja kawan-kawan. Nih kita nih, ini kita nih kawan-kawan. Nah, iya udah. Nah, ada jalan ceritanya lagi kawan-kawan. Banyak jalan ceritanya kawan-kawan ternyata. Nah, kita sendirian di hutan jadinya kawan-kawan. Kan judulnya Alone, jadi sendirian gitu kawan-kawan, dan kita terjebak di Good Morning. Wah, ini kita. Oke. Bahasa Inggris kawan-kawan ternyata, walaupun buatan anak bangsa Indonesia tapi bahasa Inggris. Nah, ini yang bakal ini apa lagi? Iya, kita cuma bercocok tanam, cocok tanam gitu kawan-kawan. Ini bisa di bisa diambil. Ini catatan-catatan gitu kawan-kawan. Ini apa ini? Ada iklan lagi. Kawan-kawan, coba. Ini lemari bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa. Ini diary kita. To do weather the plan, cut some wood. Jadi ini apa ya yang kita kerjakan ini nih? Kita harus mengerjakan ini. Dan yang terakhir tidur. Oke. Water the plant ya. Iya, airnya gimana dong untuk nyiram tanaman tersebut gitu loh kawan-kawan. Udah kan tadi tuh udah nyiram belum sih Bambang? Coba lihat itu udah nyiram belum. Udah. Terus kop. Oke. Tadi coba ini tadi pakai ini. Tadi diary kita apa tadi deh? Hamut. Oke. Coba kita gituin kayu kawan-kawan. Ini kah? Nah, nih. Ini buat kita membakar. Siap. Terus kita bakar gitu ya kan kawan-kawan. Kameranya. Nah, terus tadi apa lagi habis itu? Terus let the fire. Nyalain ini ya kawan-kawan, nyalain. Kayak mana? Pakai kayu. Oke. Pakai kayu sekarang, pakai kayu coba. Gitu kawan-kawan. Nah. Ntar ngundang zombie nih kayak begini nih. Cek the radio. Oke, ini radionya. Oke, the radio kan. Oke. Gimana? Frekuensinya harus 96,8. 96,8.
Oke. A few moments later. Jadi ini nih, yang ini doang nih. Wah, belum ya. Ini nih, yang ini doang nih. Ini. Tuh, harus butuhin air ini kah? Ini airnya nih. Oh gitu kawan-kawan. Jadi pompa terus kawan-kawan. Oke sabar sabar. Oh gitu, bilang lah dari tadi. Kita gak ngerti aja. Oke udah. Oke udah kayaknya nih. Kita siram ya. Langsung. Langsung numbuh kawan-kawan. Langsung kita tidur kawan-kawan. Oke kita tidur sekarang. Udah ya, kehidupan kita udah berhasil dah. Kita tidur sekarang kawan-kawan. Langsung let's go, kita tidur. Tidur. Ada apa nih? Radionya error. Oke. Wah, naik motor kita. Naik motor. Ketemu burung dan zombie kayaknya nih. Deheran. Nah, ini dia. Aduh, kita kemana lagi? Pergi kemana lagi? Ya ampun. Kemana lagi nih, kita di desa mana lagi? Ya udah, kita jalan aja ya kawan-kawan. Kita lanjutkan demo kita ini kawan-kawan. Apakah udah ada zombie-zombie di sini? Oh, clue-nya belum ada ya. Oh, kita belum. Waduh, nge-explore-nya nih jauh. Wah, ini apa nih? Masalahnya tuh kita nge-explore. Alah, susah banget kan ngomongnya. Ini apa nih? Oh, bisa ngumpet. Wah, ini dia nih kalau udah ada zombie-zombie nih. Oke, sabar kawan-kawan. Kita cek-cek dulu ya kawan-kawan. Ini tempat pos kamling siapa ya kan? Itu zombie-zombinya nih. Tolong. Ini zombinya. Terus kita ngapain kawan-kawan? Kita ngapain ini? Iya, ngumpet ya. Oh my god. Oke, kawan-kawan lanjut lagi. Coba kita langsung ke sini aja kawan-kawan. Boh, memang nggak bisa, ada batu begitu. Memang jalannya begitu harusnya. Oh no, tidak boleh. Sabar. Aduh, memang jalannya ke sini dulu kawan-kawan. Itu zombie, Bambang. Lalu sini kawan-kawan, kita lewat sini. Sabar. Bisa ngumpet kah di ini? Enggak bisa kawan-kawan. Wow. Nah, ini nih di sini nih kawan-kawan. Gitu aja ketahuan lo kawan-kawan. A few moments later. Memang pelan-pelan begini jalannya, nggak bisa lari kawan-kawan. Kalau bisa lari keren nih. Aduh, bikin ini aja.
jadi teka-teki gitu aja kawan-kawan sebenarnya. Oke, berhasil kawan-kawan. Oke. Sini ke kita. Oke, siap. Langsung lari. Gas. Aduh, berhasil. Oke, itu ngapain lagi kawan-kawan? Ada jejak. Waduh, ada jejak darah. Flash. Wow, ada yang diinin kawan. Ada yang dia apa namanya? Kita ngikutin jejak darah ini. Gimana caranya? Ke sini. Mama. Wah. Ini apa nih? Waduh, sabar. Waduh, memang ke situ lagi. Aduh, mentok kawan-kawan, aduh. Batu bikin rese aja batulah. Weh. Sabar. Enggak bisa. Kita masuk. Oh, tolong, enggak bisa dong. Oh, dikunci kawan-kawan. Aduh, tolong. Slow. Oh, kita explore. Wah, kita nge-explore banyak banget ya kawan-kawan. Ini perlu. A few moments later. Oke. Karena kan ini cuma surat-surat kabar gitu kawan-kawan, cukup banyak banget yang ini ya kawan-kawan. Butuh kamar mandi nih jangan-jangan nih. Nah, ini air nih buat apa gitu loh, masih banyak. Coba kita nih apaan sih, cuma kayu. Itu buat jembatan kayaknya, buat jembatan yang tadi. Jembatan yang tadi mana ini? Lari. Nah, ini buat jembatan ini nih. Iya, coba ya. Coba kita pakai. Langsung kita. Nah, kan. Masih tiga kawan-kawan. Kita harus nyari kemana tiga itu, ya kan? Oke. Dan itu cukup waktu yang lama, kawan-kawan. Waduh. Oke, kawan-kawan, mungkin segitu saja dulu ya game Alone ya. Game Alone-nya, dan masih cukup butuh waktu lama untuk kita ngumpulin semuanya kawan-kawan. Dan kalau kita mainkan ya bakal lama sekali kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, begitu saja game demo Game Alone-nya buatan anak bangsa Indonesia, dan cukup bagus sekali ya kawan-kawan. Ini grafiknya juga lumayan bagus kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu gamenya. Next game yang lain, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye, kawan-kawan.